kini dan sepanjang masa. Viral di media sosial, sejumlah jemaat gereja di Yogyakarta ucap takbir saat gempa mengguncang kawasan tersebut pada Minggu 23 Juli. Dalam video yang dibagikan akun TikTok @anggi12_3 terlihat seorang pemuka agama tengah mengisi misa dengan khusyuk. Tiba-tiba gempa terjadi di dalam gereja tersebut. Seketika pemuka agama tersebut terdiam saat bangunan gereja terguncang gempa. Namun uniknya para jemaat berlarian dari kursi sambil mengucap takbir. Seorang netizen di Twitter yang mengaku ada pada misa tersebut membenarkan peristiwa itu. Netizen @bintangadi mengatakan bahwa video peristiwa gempa tersebut terjadi di gereja Baciro, Yogyakarta. Para jemaat disebut tidak sadar ada jemaat lain yang mengucapkan takbir saat gempa lantaran sudah terlanjur panik. Saat melihat ulang video tersebut, saksi mata itu pun menyebut reaksi spontan jemaat gereja itu cukup lucu. Adapun ternyata misa gereja tersebut diputar secara live di online, sehingga tidak sengaja peristiwa gempa terekam video. Para jemaat Kristiani pun mengaku sering keceplosan mengucap pelafalan kata yang kerap diucapkan umat Muslim. Namun, hal itu biasanya terjadi karena spontan, lantaran hidup di lingkungan dengan mayoritas Muslim. Diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 magnitudo terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Goyangan gempa juga terasa di Solo, Klaten hingga Yogyakarta. Gempa tersebut terjadi pada Minggu malam 23 Juli, tepatnya pukul 7:30 malam.